kalian dalam belajar itu jangan sistem kebut semalam. Oke. Waktunya udah pulang. Kalian Bapak harap pulang langsung ke rumah. Jangan ada ke orang-orang pintar lagi ya. Tuh yang ngingetin, Pak. Bapak. Ke sekolah biar pintar, Pak. Iya, bukan ke orang pintar itu. Udah tapi pulang. Yuk. Itu kasih tahu yang lainnya, Pak. Yuk. Ada balik yuk. Ya udah. Ayo. Takut ayo pulang lagi. Ini ke rumah aja yuk. Ya udah ke rumah, kosong kan rumah. Ke rumah. Belajar kelompok, Pak. Mau ngapain di rumah? Belajar kelompok ada. Belajar kelompok. Ayo, ayo pulang. Iya bentar. Disuruh ayo, pulang aja lama, disuruh ini sekolah juga lama nih anak. Ayo pulang. Ayo Tio. Ya. Duluan aja teman-teman, aku masih ada beresin buku dulu. Ya udah, jangan macam-macam ya Tio ya. Lagi sendiri ngapain macam-macam kok. Nyahut. Bapak ayo duluan. Enggak, Bapak aja. Kamu. Kan Bapak lebih udah. Ayo barengan ayo. Ayo. Tolong kembalikan sisir saya. Kembalikan sisir saya. Kembalikan. Kembalikan sisir saya. Saya janji malam ini saya akan kembalikan ke tempat yang kemarin lagi. Saya janji malam ini saya kembalikan. Kembalikan. Ya. Kembalikan. Tidak. Iya. Tadi didinya entah ya, Bah. Kapten. Kapten. Tadi dulu. Bukan kapten. Dukun. Udah sekap. Ki. Gimana situasi di sini? Sekiranya. Ada kucing. Kucing. Itu juga popol. Tan. Di sini. Ada yang ngejengkang. Di sini. Sendiri. Apalagi sih ini? Kamu harus kelilingi kasur ini 3 kali. 24 jam. Hari. Udah 3 kali aja enggak usah ada 24 jamnya. Ya udahlah, yang penting kalau saya udah seperti ini, iya, ini makanya aku lakukan ke sini bahwa Kiloreng kan untuk kita bisa semua. Kiloreng. Kibatik. Ya kibatik, maksudnya buat ini semua. Ayo muter. Jongkok. Sebentar. Ada telepon. Dia minta, dia ada request. Apa tuh? Sambil keliling. Kayak penyiar radio. Enggak ada request segala. Tuh. Iya. Halo. Ada feeding setan ya? Yes. Ya. Passwordnya. Kamu harus kelilingi ini 3 kali sambil berucap dan bersenandung. Saya minta maaf. Tapi bener Ki, abis setelah ini udah gak ada lagi. Udah Tio, buru-tio. Aki jamin, requestnya begitu. Saya minta maaf. Saya minta maaf, janji tidak main-main lagi di sini. Satu kali lagi. Saya minta maaf. Saya minta main lagi.
Gagal! Krut! Ini saya mau balikin sisirnya. Ki, saya mau balikin sisir. Di mana simpan sisirnya? Itu sisir apa? Sisir rambut atau sisir? Itu apa? Itu asupkan, asupkan. Ding naona? Asupkan. Naona? Tadi beda. Ki, terima kasih ya Ki. Melalui apapun semuanya, alhamdulillah sekarang beban saya sudah lega. Saya sudah selesaikan semua hal-hal yang menyangkut tentang yang mengikuti saya kemarin, mengganggu saya kemarin. Satu yang saya dapat, ternyata memang kita nggak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Iya, udah kita pulang aja yuk. Ya, Ki, makasih ya Ki. Iya, makasih ya Ki. Ayo Ki, pulang Ki. Makasih ya. Untung aja kamu selalu melindungi aku. Iya, Bunda. Aki pamit. Terima kasih banyak. Bisa menghilang Ki? Wah, masih di sini. Ya, saya pikir ada yang menunjang. Pamit. Iya. Hati-hati, Ki. Nah, kita guys, rekam-rekam dari sini. Guys! Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kemarin viewer kita 1 juta. 1 juta. Sekarang tonton lagi. Kalau ini bisa 1 juta lagi, kita janji bakal ngasih 2 juta lagi. Ya. Yeay! Ya, tuh, kita sini. Ayo kita rekam-rekam nih. Kita review-review lagi. Ya. Tuh, ternyata lihat nih. Apa-apa. Lihat tuh. Ada boneka-bonekanya tuh. Guys, murah banget. Tuh. Gak apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kamu ya. Channel kami. Tuh. Guys, setan itu cuma ada di motor. Setan motor. Ya, itu setan. Guys, kita berani kan? Makanya komen terus ya, like dan subscribe, dan lupa subscribe terus channel kita. Subscribe. Jangan 2 kali deh, nanti unsubscribe. Oh, di sini emang tidak. Filter kan? Ini? Bukan. Ada itu. Yang lihat guys? Guys lihat? Oh, ini serius po? Kita lihat ke belakang? Ya! Review ala-ala ngevlog kayak, gue udah di sini nih guys, tempat yang viral yang katanya udah terbengkalai. Tio awalnya takut? Enggak. Dari awal Bang Tio emang enggak takut. Sampai seterusnya? Iya. Nanti menemukan kejanggalan-kejanggalan baru takut. Tapi sama di sini ini. Pulang. Emang kenapa Nur? Biar banyak tidur. Bukan banyak. Bener nih bisa terkait. Tunjukkanlah semangat. Buktikanlah kau kuat. Justru tempat seperti ini cocok untuk kita uji nyali. Udah ayo. Kau rekam bagus-bagus ya. Kok begini nih tampilannya? Kan uci nyali. Urutannya habis dia pengen duduk, Bang hantunya menaksiri. Lucu banget. Sebenarnya enggak bilang mau diambil, cuma bilang nih lucu nih, Mbak.